Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Satu orang penabung Tamades di PT BPR BKK Kabupaten Purbalingga mendapat mobil. Tidak hanya itu, sejumlah nasabah BPR BKK Kabupaten Purbalingga juga mendapat hadiah berupa 2 unit sepeda motor, sepeda gunung, kulkas, dan puluhan door prize lainnya yang diundi pada Sabtu 18 November 2023 di kantor BPR BKK Purbalingga. Kebiarun Idan Tamades PT BPR BKK Kabupaten Purbalingga Perseroda pada Sabtu 18 November 2023 di gedung PT BPR BKK Kabupaten Purbalingga diawali dengan sambutan oleh Direktur PT BPR BKK Purbalingga, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Mukodam, perwakilan PJ Gubernur Jawa Tengah, Kepala OJK, dan yang lainnya. Dalam undian tersebut, sejumlah nasabah dari PT BPR BKK Purbalingga maupun dari cabang yang ada di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga mendapat keberuntungan dengan mendapat hadiah yang diundi melalui kupon milik para nasabah. Mereka mendapat berbagai hadiah dan door prize mulai dari kipas angin, sepeda gunung, kulkas, TV, 2 unit sepeda motor dan puluhan door prize lainnya, serta hadiah utama berupa 1 unit mobil Daihatsu Ayla. Direktur Utama PT BPR BKK Kabupaten Purbalingga, Supriyono SH mengatakan, kebiar undian Tamades diselenggarakan setiap tahun sekali dengan hadiah utama berupa sebuah mobil. Tujuan ini adalah memberikan suatu apresiasi kepada para penabung Tamades maupun deposito dengan memberikan hadiah melalui undian. Tujuan lain adalah untuk lebih meningkatkan semangat menabung bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kebetulan pada periode ini hadiah yang kita berikan kepada nasabah ini 1 unit mobil all new Daihatsu Ayla, kemudian ada 3 unit sepeda motor Honda New Revofit, kemudian 12 unit TV 32 inch merek Samsung dan 12 unit lemari es merek Sharp. Di samping hadiah yang diundi itu tadi juga kita memberikan hadiah berupa door prize kepada para tamu undangan. Dengan dilaksanakannya undian seperti ini, harapan kami tentunya lebih adanya suatu peningkatan masyarakat untuk bisa gemar menabung. Dengan meningkatnya penempatan dana di BPR BKK Purbalingga atas kepercayaannya itu, baik secara langsung dan tidak langsung, sebenarnya masyarakat juga sudah ikut berperan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Dalam undian yang disaksikan oleh PLT Asisten 2 Purbalingga, Dirut PT BPR BKK Purbalingga, notaris, petugas keamanan dari Polsek Purbalingga dan Koramil Purbalingga, dan sejumlah tamu undangan pemilik kupon atas nama Gatot Setiadi dari BPR BKK Cabang Karanganyar mendapat hadiah utama 1 unit mobil Daihatsu Ayla. Penyerahan mobil dilakukan secara simbolis oleh PLT Asisten 2 Kabupaten Purbalingga Mukodam kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purbalingga Supriyono. Dari Purbalingga, Samyono Pujumas TV, melaporkan.